Kita lagi naik perahu di tempat Mbak Suro. Mbak Suro itu mbaknya siapa sih, Del? Mbaknya Suro ya, Del? Entah kenapa namanya Mbak Suro. Tunggu, mbaknya siapa? Hop, jangan santai. Biar lama sampai sananya. Udah bayar-bayar, masa sebentar. Dari sini bisa kita lihat tempat makan Mbah Suronya. Banyak cari. Mana tempatnya, Lilik? Saya mesti lebihnya di sana. Di sini danaunya cukup luas. Ada ikannya nggak, Del? Ada. Ikan apa, Del? Nggak tahu ya, Del. Dan banyak perahu-perahu. Widih, asik banget. Dan kita di sini cuma butuh 15.000 buat sewa perahu satu kali putaran. Ini satu kali putaran sampai capek ya, Del, guys-nya. Sampai puas, sampai capek. Tadi habis makan ikan bakar sampai lapar lagi, Del. Enggak. Sampai puas makan ikan bakar terus naik perahu. Oh, sas nabrak. Santai, berhenti. Ada remnya enggak sih, Del? Enggak ada ya, Del? Kalau mau berhenti tinggal berhenti. Tinggal berhenti. Ayo di depan. Mana? Oh, belok kanan jalan. Cukup mengasihkan ternyata. Pernah mabok kilap, Del? Enggak ya, Del? Lilik mana, Lilik? Lilik! Saya sedang cari! Lurus, mana dinginnya nantinya? Lurus dulu, ntar beloknya di situ. Cukup menyenangkan. Itu dia! Naik perahu bebek. Wek, wek, wek. Sampai ke ujung. Nanti belok kanan. Sampai ke ujung. Nanti belok kanan. Oke, segitu dulu videonya. Ya, masih di tengah danau dan sekarang Adel yang goes. Sampai keringetan. Danaunya ini cukup luas. Ini namanya sebenarnya danau atau rawa? Rawa. Oh ya, rawa, bukan danau, Adel. Protes Adelnya. Rawa dibilang danau. Danau kan luas ya, Del. Danau apa contohnya, Del? Danau Toba di Sumatera, terus danau Buning di Maning sana danau. Orang ngerti. Capek, ganti yang goes, ganti ayah yang goes. Ngeng, teng. Ada sampahnya, Del. Masa ada sampah, mau kotor. Masih di tengah danau. Saya udah ke pinggir.